Informasi berita bohong mengenai virus corona yang menyebar di media sosial maupun pesan berantai semakin marak. Seperti penggunaan bawang putih dan juga minuman alkohol yang diklaim dapat menyembuhkan korban yang terinfeksi virus corona, serta pencegahan virus corona dengan rutin mengkonsumsi air putih untuk menjaga agar tenggorokan tetap lembab. Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran konten hoax menimbulkan reaksi yang beragam, mulai dari munculnya keresahan di masyarakat hingga perilaku panic buying atau memborong komoditas tertentu. Ya, semakin banyak berita-berita yang seperti itu, ya memang mau nggak mau kita terbawa panik ya. Karena kita udah dengar di Depok udah kena, di Bekasi, di Cianjur udah semakin banyak lagi, jadi kita makin lebih panik gitu ya. Anak-anak aja sampai yang jangan jajan sembarangan, terus kalau di sekolah juga bawa antis, sampai bawa itu antiseptik cuci tangan ini, terus sebelum makan harus ekstra cuci tangannya juga jadi double, jadi bawel ibunya. Meningkatnya produksi berita bohong membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan agar masyarakat tidak memproduksi ataupun ikut menyebarkan hoax karena dapat merugikan diri pribadi, keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara dan dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar Undang-Undang ITE. Yang kami imbau kepada masyarakat yang sudah terlanjur menerimanya melalui WhatsApp grup ataupun WhatsApp untuk segera menghentikan, untuk tidak meneruskan lagi kepada pihak lain. Karena meneruskan informasi hoax itu pun dapat diancam dengan ancaman pidana yang diatur di Undang-Undang ITE pasal 28, ancaman pidananya sampai 6 tahun, denda 1 miliar rupiah. Data identitas baik nama, foto maupun alamat lengkap dua pasien yang positif terinfeksi COVID-19 sepekan ini beredar luas melalui aplikasi pesan, media sosial, dan sejumlah media massa. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan agar tidak menyebar data pribadi pasien karena melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini sebaiknya yang disampaikan adalah peristiwanya, kasusnya, bukan data pribadi atau informasi pribadi, misalnya nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, itu dilarang untuk disebarluaskan kepada publik. Itu terkait dengan riwayat pasien yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah kita miliki sejak tahun 2008 melarang itu untuk disebarluaskan atau dirilis kepada publik. Untuk meningkatkan dan melindungi data pribadi masyarakat, Kominfo tengah mempersiapkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Diharapkan dengan adanya RUU ini, masyarakat dapat lebih cermat untuk melihat informasi dan tidak langsung terburu-buru menyebarluaskannya. Media Tawadu, Fajar Agustino, Dai TV.